Saya justru kasihan sama Pak Anies Baswedan gitu loh. Kan semangatnya umat Islam itu kan hari ini sedang ingin perubahan, dan di antara tandanya itu umat ingin memiliki pemimpin alternatif yang diyakini akan membawa arus perubahan. Itu saja calon yang dianggap memenuhi ya kriteria perubahan tadi dan dekat dengan aspirasi umat Islam adalah Pak Anies Baswedan gitu. Tapi dengan statement Nasdem ini ya umat menjadi ragu, takut, khawatir jangan-jangan nanti setelah berkuasa, yang berkuasa itu bukan Anies Baswedan tapi Nasdem dan Surya Paloh. Jangan-jangan kebijakannya ini akan berubah, tapi justru akan status quo mempertahankan kebijakan rejim Jokowi yang represif, termasuk yang anti-Islam, yang dalam hal ini sudah digaransi oleh Hermawi Taslim dari Nasdem tadi akan tetap mempertahankan keputusan Jokowi yang keputusan politiknya itu menzalimi HTI dan FPI. Alih-alih harusnya kan Nasdem kalau dia benar-benar partai yang punya jargon restorasi, harusnya dia memberikan kampanye politik, kami ya kalau mendukung Pak Anies kami berjanji akan merestorasi hak-hak konstitusional setiap warga negara yang sebelumnya dirampas secara sepihak oleh negara. Dalam hal ini kami juga akan merestorasi hak ya berserikat dan berkumpul sebagaimana konstitusi telah mengaturnya, yang sebelumnya dimiliki oleh Esutari Indonesia, juga Front Pembela Islam yang telah ya dirampas oleh negara pada era Presiden Joko Widodo. Nah, kalau itu benar-benar saya kasih dua jempol ya, restorasi Nasdem ya. Saya minta masyarakat pilihlah partai Nasdem yang punya semangat restorasi, yang akan merestorasi hak-hak ya konstitusional yang dimiliki oleh HTI dan FPI. Tapi dia malah bicara begitu. Nah, ini yang kasihan tentu semangat umat yang sedang memperjuangkan Anies Baswedan. Mereka kemudian akan jadi ragu dengan sikap politik Nasdem ini. Dan saya juga menjadi punya dugaan nih ya, bahkan bisa jadi keyakinan, yang menyebabkan PKS dengan Partai Demokrat sampai hari ini ya tidak kunjung punya kesepakatan untuk segera mendeklarasikan Anies Baswedan itu jangan-jangan karena sikap politik Nasdem. Khawatir mereka jangan-jangan itu karena sikap diktator Nasdem yang tidak mau berkompromi, tidak mau mendengar aspirasi partai politik lainnya, atau bahkan mereka punya ya hal-hal yang rahasia yang tidak kita ketahui, yang kemudian khawatir nanti kalau Nasdem ya yang memimpin, yang punya kendali, nanti akan lebih represif. Nah, itu kan bisa saja. Karena aneh ya sampai hari ini tiga partai politik yang mengusung Anies ini tidak juga mendeklarasikan diri. Sementara sepihak, secara sepihak, Nasdem begitu pedenya mengklaim sebagai partai yang memperjuangkan Anies Baswedan gitu. Nah, yang terakhir tentunya nanti sebelum yang lainnya, saya ingin justru kita berpikir jernih melihat persoalan ini. Pertama, berpikir jernih tentang soal HTI dan FPI. Kedua, berpikir jernih tentang suksesi Pilpres 2024. Tentang HTI dan FPI itu kita harus melihat apa sih dosa FPI dan HTI yang hari ini membuat rusuh di Malowari Sulawesi Tengah sana, Morowali Utara di Sulawesi Tengah itu, apakah kerjaannya HTI FPI atau ini dampak dari penerapan sistem kapitalisme global yang meliberalisasi sektor publik sehingga terjadi penjajahan, eksploitasi bukan hanya sumber daya alamnya, juga SDM tenaga kerja kita diperas dan kemudian dizalimi oleh perusahaan-perusahaan mereka. Alih-alih memberikan perlindungan pada pekerja, justru perintah presiden yang utama adalah agar memastikan Kapolri agar PTGN itu, Grandmaster Nikel Indonesia, segera beroperasi kembali. Ini kan harga nyawa justru seperti tidak diperhitungkan atau tidak diperhatikan. Ini apa salahnya HTI sama FPI? Kayak kemarin ya ada pembunuhan, pembantaian oleh gerakan dari OPM. Itu apakah salah HTI atau FPI? Dian ya, kasus korupsi Jiwasraya, kasus BLBI, kasus banyaklah kasus korupsi itu, apa kerjaan HTI atau FPI gitu? Kan enggak ada. Justru rezim ini yang jelas-jelas banyak kasus. Kader Partai Nasdem tuh banyak yang tangkap KPK karena kasus korupsi. Harusnya Partai Nasdem jangan terlalu melihat orang lain gitu, koreksi diri gitu loh. Lagi pula ini udah tahun politik, di tengah tahun politik yang harusnya semangatnya meningkatkan elektabilitas, ini Partai Nasdem malah bikin ulah ya. Saya nggak bisa menjamin kalau begitu Nasdem ini akan tetap dipilih umat, termasuk juga akan memuluskan rencana pencapresan Anies. Jangan-jangan kami khawatir, saya ya, ini strategi Nasdem mau ngacak-ngacak Anies Baswedan ya, merusak dari dalam ya, tadinya seolah-olah yang mengangkat kemudian menimbulkan keraguan umat terhadap pilihan itu, akhirnya ditinggalkan. Atau nanti pertama deklarasi ya, tiba-tiba misalnya sudah mendekati injury time, ya misalkan PKS sudah setuju, Demokrat sudah setuju, ini Nasdem narik diri sendiri, akhirnya kan nggak bisa nyapres juga, habis juga dikerjai oleh Nasdem. Nah, di titik itu saya kira kita harus melihat
masalah ini secara utuh, yang salah itu siapa gitu. Iya. Ini yang harus kita buka. Yang kedua ya, kalau itu terkait hati dan FPI yang tidak masalah. Yang kedua terkait pilpres ini, saya kira ini harus menjadi semacam catatan penting bagi umat Islam tentang sikap politik Nasdem. Belum berpuasa saja Nasdem berlagak sok superior, kalau meminjam istilahnya Bang Aziz Januar, ini sok-sokan, sok superior. Belum berpuasa dia, partainya juga gak lolos, banyak apa namanya memprediksi nanti gak lolos parliamentary threshold, itu songongnya minta ampun gitu lah. Apalagi kalau dia berkuasa, bahkan dia menggaransi akan melanjutkan kebijakan rejim Jokowi, padahal kita tahu kebijakan rejim Jokowi itu zalim bagi, kepada ulama, kepada umat Islam, kepada ajaran Islam. Jadi saya minta kepada umat Islam untuk benar-benar ya menggarisbawahi sikap politik Nasdem ini, yang dia tidak malu-malu, tidak tadi dengan hal-hal yang terbuka menyampaikan itu kepada. Demikian dari saya, makasih. Iya.